bersama saya Edi Santo dari workshop Karten Sato Sound Jakarta. Oke, untuk Amo Plus kita ceritakan sedikit untuk yang proses instalasi audio di VW Tiguan ini. Jadi klien yang dari Karten sini udah prosesnya udah lama ya. Jadi sistemnya udah mulai dari sistem two ways, terus naik ke three ways, terus rombak pilar, angle, modifikasi dudukan mid bass sampai hingga sampai sekarang. Jadi kita bisa cerita udah lumayan prosesnya, step by stepnya sampai sekarang ini udah lumayan on the spot ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil suara yang terbaik yang ingin dicapai sama klien. Oke, Amo Plus. Jadi untuk yang klien kami ini, dia selain hobis ya, jadi dia punya home audio juga dan dia ingin juga mendapatkan di sistem audio mobilnya untuk mendapatkan hasil suara yang dia cukup suka ya. Jadi kita udah rombak lumayan banyak dan ini speaker kita akhirnya menggunakakan sistem three-way dari Vocalutopia M ya. Kita buatkan angling khusus ya dengan mangkok kayu jati di sana untuk mid-range ya biar volumenya bagus. Dan tweeter kita letakkan di cell position biar dapat lebarnya. Dan tidak lupa juga untuk yang mid bass kita modifikasi ya. Jadi untuk mid bass kita keluarkan aja biar suara mid bassnya bisa lebih clean dan lebih naik suaranya. Dan untuk sistem ini ya, selain kita gantikan head unit dengan yang Asuka ya, kita juga nambahkan DAP dengan koneksi USB. Ini langsung ke DAC-nya cord ya. Jadi kita ada satu buah cord DAC untuk digital analog converternya biar kita bisa mendapatkan tonal yang ingin kita suka ya, karakter tonalnya. Dan itu semua diproses sama prosesor dari Resolute, itu yang T-series ya, ini yang terbaru. Kenapa kita milih Resolute? Karena kita ingin mendapatkan kualitas chipnya ya, yang punya dynamic range tertinggi untuk di kelasnya. Dan ini semua disupply ke amplifier Audition, jadi kita punya dua Audition tesis di sana untuk membuat sistem ini menjadi lebih baik, termasuk juga satu buah subwoofer dan dua gyro button. Sebenarnya ini didesain untuk harian, tapi yang konsepnya adalah yang diincar adalah suara, bagaimana kita bisa mendapatkan corak suaranya bisa mirip dengan home audionya ya. Jadi dia juga banyak home audio perangkat di rumah dan dia ingin mendapatkan karakter suara yang mirip-mirip di sana. Sebenarnya ya kita enjoy the process aja ya, mulai dari speaker two ways bisa dibilang dari awalnya cuman biasa aja dan cuman DSP ampli, malah jadi DSP ampli dengan speaker two ways hingga seperti sekarang. Dan ini juga sebenarnya belum final, jadi nanti kita akan step by step lagi, kita tambahkan lagi perangkat-perangkat seperti yang ini. Barusan kemarin kita tidak menggunakan DAC-nya cord ya, jadi sekarang baru kita tambahkan. Dan hasil suara kemarin kita udah tes juga, timbre suaranya jauh lebih warm ya, terus lebih smooth, posisi fokusnya dan lain-lain, layernya termasuk untuk separasi bassnya, tekstur bassnya jauh meningkat sih. Kalau untuk kompetisi mungkin ini nanti bisa di kelas ikut di kelas Pure Sound ya, tapi untuk sementara customernya belum pengen ya, jadi nanti kita bisa ajak-ajak lah untuk main di kelas Pure Sound. Oke, thank you Amo Plus untuk reviewnya kali ini dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.